suka terbayang ketika kita bicara masalah Makkah al-Mukarramah, yeah. kemudian bahkan ada buku Madinah al-Munawwarah, itu terbayang bagaimana ketika kita berada di dalam Baitullah Ta'ala, ya. Kemudian ketika di Madinah, ketika kita berjumpa dengan makbar atau kuburan yeah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kadang-kadang kita terenyuh, ya beda lah perasaan kita ketika ada di luar dengan ketika dekat dan di dalam di sana. Ya memang Pak Gi, kalau kita bicara Mekah, bicara Madinah, itu setiap langkah itu getaran hati beda. Nah, iya. Jadi kalau saya dulu pertama kalinya waktu mau datang sana kemudian masuk kotanya ya itu kan dia ngedoa dulu Pak Gi. Itu aja sudah nangis. Sudah nangis. Apalagi kalau sudah masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah luar biasa. Sehingga ada yang talbiyah. Talbiyah kan ada yang pelan di depan antrenya ada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada juga yang kita di Pakistan ada. Dan yang keras juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika. La syarika lak sambil nangis terseduh-seduh. Saya kira mungkin enggak dibuat-buat. Cuma karena mungkin sudah nabung bertahun-tahun ingin ibadah haji, kemudian sekian puluh tahun mungkin dia nabung terlaksana. Jadi akhirnya gembiranya luar biasa. Jadi yang kita rasakan gini bagi kesana itu walaupun sekali, dua kali, tiga kali itu tetap pasti ada aura yang berbeda. Artinya getaran jiwa, getaran hati itu selalu kena. Jadi nangis itu pasti. Yeah. Jadi kalau orang kesana nggak pernah nangis itu ya perlu dipertanyakan hatinya kok keras banget ini. Yeah. Ada apa gitu di dalam hatinya itu? Kita turun dari pesawat aja melangkah, injek aja sudah suara luar biasa. Memang beda. Namanya tanah suci ya. Yeah. Jadi luar biasa. Makanya beruntunglah kalau ada kesempatan, artinya ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah ke sana, bahkan bisa berkali-kali. Ya, gratis lah, Bu Andre. Amin. Jadi ada yang berkali-kali ke sana gratis gitu ya. Ya, yang punya ilmu yang gratis. Yang saya harus ikhtiar dulu. Jadi, alhamdulillah, Bu Andre dari tahun 2002 kita bergabung dengan RA itu. Itu sampai 2019 kemarin, jadi alhamdulillah bisa kita ibadahnya artinya kesana. Gitu. Yeah. 2003 ada permintaan dari Ibu Hajah ya Irmawati sebagai direktur NRA tadi sampai 2019 kemarin ya kecuali COVID ini jadi libur ini. Jadi alhamdulillah kaitan dengan masalah haji ini jika disebut-sebut masalah haji umroh. Jadi terbayang kepada yang di tanah suci itu.